Hai, nama saya Rachel Hiburan, anak Jeffrey. Ini adalah kisah tentang rakan-rakan saya dalam kelas saya. Dalam kelas saya, kalau tengok dari rupa, nampak macam sama je. Lebih kuranglah. Tapi, hakikatnya, terdiri daripada pelbagai kaum jugalah. Macam Kenyah, Kayan, Iban, Cina. Saya sendiri kaum Iban. Satu-satunya kaum Iban di dalam kelas saya. Bercakap tentang isu perpaduan di dalam kelas saya, ada satu perkara yang sekurang emak. Saya berhati benda ni dah lama dah. Bila waktu belajar, masa ada cikgu, benda ni dah buat macam okey je. Tapi, kalau waktu rehat, waktu tak ada cikgu, isu ni nampak sangat jelas. Di mana rakan-rakan saya duduk dalam kelompok kaum diorang sendiri. Kenyah dengan Kenyah, Kayan dengan Kayan. Yang Cina, dia seorang je. Kadang-kadang dengan saya. Jadi, saya fikir benda ni tak sihatlah untuk satu tempoh jangka masa yang panjang. Sejak tu, saya mulailah fikir macam mana untuk selesaikan masalah ni. Saya fikir dan fikir dan fikir. Akhirnya, saya dapat satu idea. Caranya dengan tarian tradisional. Dengan rakan-rakan saya yang berbagai kaum ni, saya boleh satukan diorang dengan tarian tradisional. Jadi, sahajalah diorang menari. Tapi, tak boleh! Dia cuma tahu tarian TikTok je. Stres! Jadi, saya minta kerjasama Cik Syaril, cikgu tarian sekolah kami, untuk mengajarkan diorang. Mula daripada tu, kami berlatih setiap hari untuk adakan satu persembahan sekolah. Hari demi hari, saya nampak kawan-kawan saya semakin rapat, makin selesa bersama. Dan pada hari persembahan sebenar, kami dapat lakukan persembahan tarian dengan baik dan memuaskan. Saya merasa puas hati, gembira dan terharu kerana usaha saya dapat membantu sedikit sebanyak memupuk perpaduan dalam kelas saya. Dan sekarang, rakan-rakan saya tidak lagi duduk mengikut kelompok kaum. Kemudian, terdetik dalam hati saya. Mungkin perkara ini dapat diaplikasikan untuk kelas-kelas lain ataupun sekolah-sekolah lain. Oleh sebab itu, saya ingin kongsikan kisah ini agar dapat menjadi inspirasi buat orang lain. Bila kita belayar, kita tak boleh kawal angin. Tetapi kita boleh kawal layar. Maksudnya, kita mungkin tidak boleh mengawal perasaan manusia, tetapi kita boleh mengemudi perasaan dengan perpaduan. Kerana perpaduan ialah sesuatu yang boleh kita rasai dan bermula dari hati kita sendiri.